adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat yang merupakan as-sabiqunal awwalun, di antara orang-orang yang pertama masuk Islam. Kita akan baca kisahnya. Kana Talha bin Ubaidillah At-Taimi yamdi ma qafilat min qawafi Quraisy fi tijaratin lahu ila biladisy Syam. Talha ikhwan minkum ta'ala termasuk pedagang, di antara pedagang-pedagang orang-orang Quraisy, dan dia termasuk kafilah yang berangkat ke negeri Syam. Ke negeri Syam guna membawa dagangan orang-orang Quraisy. Falamma balagatil kafilah Madinah Busra, habba syuyukhu min tujjari Quraisy ila sukiha al-amiru yabi'una wa yastaruna. Dan ketika mereka sudah sampai di Busra, di suatu tempat namanya Busra yang ada di Syam, yang di Suriah sekarang, yang mana waktu itu Suriah menjadi jantung dunia, menjadi pusat, ya, di situ yakni menjadi pusat ekonomi dunia, perdagangan-perdagangan dari berbagai penjuru dunia. Walaupun Talha ini waktu itu masih muda dalam sisi umur, akan tapi Talha memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, memiliki daya berfikir yang tinggi, IQ yang tinggi. Wa fi makana Talha yaruhu wa yakdu fi suqil lati tamuju bil wafidin 'alayha min kulli makan. Ketika Talha bin Ubaidillah ini sibuk dengan orang-orang Quraisy yang lainnya yang ada di Busra, sibuk untuk membentangkan dagangannya dan orang-orang berdatangan dia dalam transaksinya, hadasa lahu amrun lam yakun sababan fi taghyiri majra hayati kulliha fahasb. Terjadi suatu kejadian yang ini merubah seluruh tatanan kehidupannya, dan ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan salah satu hidayah yang membuat dirinya berubah menjadi orang yang mulia, yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita simak bagaimana Talha menuturkan kisah hidupnya. Qala Talha, berkata Talha, bainama nahnu fi suqi Busra idza rahibun yunadi fin nas. Ketika kami sedang sibuk di Basra, di Busra, di pasar Busra, di Madinah Busra, di Syam sana, maka datanglah seorang pendeta Nasara menyeru di keramaian manusia, ya ma'syara tujjar, wahai para pedagang, salu ahla hadal musim afihim ahadu min ahlil haram. Apakah ada di antara orang-orang yang ada di sini yang datang dari negeri haram? Maksudnya yang datang dari negeri Mekah. Wa kuntu qariban minhu, dan waktu itu ternyata aku dekat dengan pendeta tersebut, ya, yang menyeru di keramaian, yang mencari apakah ada orang-orang yang ada di sini itu yang datang dari negeri haram, dari negeri Mekah, dari negeri Hijaz. Fabadartu ilaihi wa qultu na'am ana min ahlil haram. Karena aku dekat dengan pendeta tersebut, maka aku dekati pendeta tersebut dan aku katakan, saya dari negeri haram, saya negeri dari Mekah. Faqala hal dhahara fikum Ahmad. Maka pendeta tersebut mengatakan, apakah sudah muncul di tengah-tengah kalian seorang yang bernama Ahmad? Seorang yang bernama Ahmad. Fakultu, waman Ahmad? Maka Tuhan mengatakan, Ahmad yang mana? Ahmad siapa? Dan ada apa dengan Ahmad? Fakola, Ahmad huwa ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Subhanallah. Ya, dia adalah anaknya Abdullah, ya, dan cucunya Abdul Muttalib. Ini pendeta, daripada pendeta Nasara yang ada di Syam. Waktu itu Syam adalah negeri yang di mana agama Nasara berkembang, ya. Pendeta tersebut mengatakan, yakni Ahmad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Subhanallah, sampai nasabnya pun tahu. Berkata pendeta tersebut, hadza syahrul ladzi yadhharu fihi. Ini bulan di mana orang ini akan muncul. Orang yang bernama Ahmad ini akan muncul. Wa huwa akhirul anbiya, dan dia adalah termasuk nabi akhir zaman.
yahruju min ardikum minal haram. Maka wanita tersebut menyebutkan sifat-sifatnya. Ya, Nabi akhir zaman ini akan keluar dari negeri kalian, dari negeri haram. Wa yuhajiru ila ardi dhati hijaratin sud, dan dia akan hijrah ke suatu negeri yang terdapat di dalamnya yakni batu-batu hitam, wa nakhilin, dan juga banyak pepohonan kurma, wasibakin yanizzu minhal ma, dan juga di dalamnya terdapat garam yang keluar dari dalamnya yaitu mata air. Fa iyyaka an tusbaqa ilaihi ya fata, wahai pemuda, jangan sampai engkau kehilangan kabarnya. Ya, jangan sampai engkau tidak tahu kabar ini. Jangan sampai engkau tidak update dengan kabar keluarnya Nabi akhir zaman tersebut. Fawaqat maqalatu fi qalbi, maka dikatakan Tolha bercerita, perkataan daripada pendeta ini menghujam dalam hatiku. Ya, menghujam dalam hatiku tentang munculnya Nabi akhir zaman. Subhanallah, di negerinya yang dia tidak tahu. Fabadartu ila matayaya farahaltuha wa khalaftul qafila warai, maka seketika itu juga aku mencari daripada untaku, ya, dan aku tinggalkan qafilah dagangku, ya, wa madaitu ahwi hawiyan ila Makkah, dan aku bersegera menuju Makkah, menuju kampung halamannya. Falamma balagtuha, ketika aku sudah sampai di Makkah, kata Tolha, qultu li ahli, aku berkata kepada keluargaku, akana min hadasin ba'dana fi Makkah, apa yang terjadi, ya, ketika aku tinggalkan Makkah, kabar apa yang terjadi di Makkah ini ketika aku tinggalkan, ya, Makkah menuju Syam. Qalu, mereka mengatakan, na'am, qama Muhammad ibn Abdullah yaz'um annahu nabi, iya wahai Tolha, sungguh sepeninggalmu, ya, dari Mekah datang seorang yang bernama Muhammad ibnu Abdullah mengatakan dia adalah nabi. Subhanallah, pendeta tersebut mengatakan Ahmad, ya, waqad tabi'ahu ibnu abi kuhafa, ya, dan Ahmad dan Muhammad ini artinya sama, waqad tabi'ahu ibnu abi kuhafa, dan yang mengikutinya adalah ibnu abi kuhafa, yakni Abu Bakar Siddiq, ya, Abu Bakar Siddiq, nama beliau adalah ibnu Abi Kuhafa. Qala Tolha, wa kuntu arifu Abu Bakrin, wa kuntu arifu Abu Bakrin, dan aku kenal Abu Bakar, ya, dia itu seorang yang muda, yang lembut, ya, dan juga pedagang yang memiliki akhlak yang mulia, dan kami mencintainya, ya, dan kami membenarkan perkataan-perkataannya. Dia termasuk orang yang hafal nasab-nasab bangsa Quraisy. Maka bersegera aku menuju Abu Bakar radhiyallahu an. Aku berkata kepada Abu Bakar, ahakkon ma yuqalu min anna Muhammad bin Abdullah adharun nubuwah wa annaka ittaba'tahu? Apakah benar wahai Abu Ibn Abi Kuhafa, yakni Abu Bakar, bahwasanya Muhammad mengatakan, Muhammad bin Ibn Abdullah ini mengatakan, ya, bahwasanya dirinya adalah nabi dan engkau telah mengikuti agamanya, mengikutinya? Maka berkata Abu Bakar Siddiq, na'am, waja'ala yakussu alayya min khabarihi, maka Abu Bakar pun mulai menceritakan kepadaku tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang apa-apa yang dibawanya berupa wahyu. Wa yuzaghibuni wa yurahibuni fi dukhuli mahau, dan dia selalu memotivasiku agar aku ikut serta, ya, masuk dalam agama ini. Fa akhbartuhu khabar rahib, maka aku ceritakan cerita tentang pendeta Nasara, ya, ketika aku berada di Syam kepada Abu Bakar Siddiq. Fadahiza, maka Abu Bakar terkejut, ya, faqala halumma ma'i, kalau begitu ayo cepat bersamaku, ila Muhammadin litakussa alaihi khabaraka, ya, kalau begitu mari kita menuju Muhammad agar engkau menghambarkan apa-apa yang engkau dengar ketika engkau di Syam, perkataan-perkataan daripada pendeta Nasara. Walitasma ma yakul walitadkhula fi dinillah, semoga Rasulullah mendengarmu dan semoga engkau masuk dalam agama Allah ini. Qala Tolha, berkata Tolha, famadaitu ma'ahu ila Muhammadin fa'aradu alayya al-Islam, maka aku, ya, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan ku ikrarkan keislamanku. Wa qara alayya syai'an minal Qur'an, dan sebelumnya Rasulullah membacakan kepadaku Qur'an. Fabasyyarani bi khairi ad-dunya wal akhirah, dan Rasulullah mengkhabarkan kepadaku tentang ya kebaikan dunia dan akhirat bagi sesiapa yang mereka masuk ke dalam Islam. Fasarahallahu sadri ilal Islam, maka Allah Ta'ala lapangkan dadaku dengan Islam ini. Fakosastu alaiya kisata rahib Busra, dan aku mulai menceritakan kepada Rasulullah tentang kisah pendeta ya Nasara yang ada di Basra, yang ada di Syam, yang mengatakan seperti ini, seperti ini. Maka fasurra biha sururan bada ala wajihi, maka aku lihat wajah Rasulullah begitu gembiranya, dan terlihat kegembiraan itu di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak begitu mudah generasi awal mereka memeluk Islam. Ujian demi ujian mereka alami, termasuk apa yang dialami oleh Talha ibn Ubaidillah. Dan Talha nanti mendapat gelar As-Syahidul Hayy, suhada yang hidup, ya, seorang syahid tapi masih hidup. Inilah Talha ibn Ubaidillah gelarnya. Talha ikhwan yang Ta'ala, ketika masuk Islam dan tentunya keluarganya mulai mengetahui keislamannya, ya, dan keluarganya ini tidak setuju, ya, tidak rela dia meninggalkan agama nenek moyangnya. Wa kana asaddahum jazaan lil islami ummu, dan keluarganya ini berupaya bagaimana Talha ini kembali kepada agama nenek moyang mereka. Dan yang paling besar usaha-usaha untuk membuat Talha ini keluar daripada Islam adalah ibunya sendiri. Faqad kana tarju an yasuda qaumahu lima yatamatta'u bihi min karimis sama'il wa jalilil khasa'il, karena ibunya ini ingin agar Talha ini menjadi pemuka bangsa Arab, ya, karena sudah nampak-nampak kecerdasan dan juga nampak-nampak kelihaian daripada Talha ibn Ubaidillah. Waqad badara ilaihi qaumuhu liyasnu an dini fawajaduhu kattaudi ar-rasikh, dan kaumnya ini berusaha bagaimana Talha ini keluar daripada Islam, kembali kepada agama nenek moyang mereka. Akan tapi Talha tetap bertahan, ya, tetap kokoh bagaikan gunung yang besar yang tidak bisa digoyahkan. Falamma ya'isu min ikna'ihi bil husnali laja'u ila ta'dibihi wa tankili bihi, ketika kaumnya ini berusaha untuk mengeluarkan Talha daripada Islam agar kembali kepada agama nenek moyang mereka dengan cara halus, tidak bisa, dan mereka juga menggunakan cara yang kasar, ya. Haddasa Mas'ud ibn Kharras, Mas'ud ibn Kharras menceritakan tentang, ya, apa yang dia lihat, ya, tentang bagaimana ujian bagi Talha ibn Ubaidillah. Bainama kuntu as'a baina Safa wal Marwah, ketika aku sedang sa'i antara Safa dan Marwah, aku melihat manusia, ya, mereka mengikat Talha, ya, mengikat tangan-tangan Talha dan meletakkan kedua telapaknya di lehernya dalam kondisi terikat, ya. Dan tidak hanya itu, ya, dia didorong-dorong dan juga dipukuli kepalanya. Dan tidak hanya itu, wa khulfahu imra'atun ajuzun tasubbuhu wa tasihu bihi, dan di belakang orang-orang tersebut ada seorang wanita yang tua yang mencela-celahnya, yang berteriak-teriak meneriakinya. Fakultu mas'anu hadzal fata, aku berkata kepada mereka, yakni Mas'ud ini berkata kepada mereka, apa salah pemuda ini sampai kalian lakukan seperti ini, siapa dia? Fakalu, mereka mengatakan, hada Talha ibnu Ubaidillah, dia adalah Talha ibnu Ubaidillah, soba'an dini, dia sudah murtad dari agama nenek moyang mereka. Watabi'ah ulama Bani Hasim, dan dia mengikuti agama pemuda dari Bani Hasim, dari ada yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, faman hadil ajuzulati waro'ahu, kemudian siapa wanita tua yang berada di belakangnya ini? Qala hiya So'ba bintu Khadrami Ummul Fatah, dia adalah So'ba bintu Khadrami, ibu daripada anak ini. Subhanallah, ya, tidak hanya kaumnya, ibunya pun, ya, ikut andil daripada penganiayaan ini. Fala hawla wa la quwata illa billah,
Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'alatil ayyamu taduru, hari demi hari ya silih berganti, wal ahdasu tatalahaku, dan kejadian demi kejadian menimpa daripada Talha untuk menguji keimanannya. Wa Talhatu ibnu Ubaidillah yazdadu ma'al ayyami iktimalan, dan hari demi hari, ujian demi ujian, kejadian demi kejadian menimpa Talha ya, dan ini membuat keimanan Talha semakin sempurna. Wa bala'uhu fi sabilillah wa rasulihi yakburu wa yata'adamu, dan ujian-ujiannya untuk selalu berada di fi sabilillah, di jalan Allah, mempertahankan keimanan ikhwah ya, semakin berat dan semakin berat. Semakin hari ujian itu menimpa semakin besar ujian ya, untuk mempertahankan Islam ini. Wa birruhu bil islami wal muslimina yanmu wa yattasi'u, dan ya, pengorbanannya, kesetiaannya kepada Islam dan pengorbanannya kepada kaum muslimin semakin luas dan semakin besar ya, semakin diuji Talha semakin kuat keimanannya. Hatta atlaqa alaihi almuslimuna laqab asyhadul hayy, sampai kaum muslimin memberikan gelar kepadanya asyhadul hayy ya, seorang syahid yang hidup. Biasanya syahid, gelar syahid ini diberikan kepada seorang mereka berjuang di jalan Allah dan terbunuh ya, akan tapi Talha mendapat gelar asyhadul hayy, yakni seorang syahid yang masih hidup. Wada'u Rasul alaihi salatu wasalam bi Talhatil khair, adapun Rasulullah menyebutnya sebagai Talha al khair ya, Talha yang penuh dengan kebaikan. Wa Talhatil fayyat, dan Talha yang dipenuhi dengan berbagai macam kebaikan. Dan gelar-gelar tersebut ya, memiliki sejarah, memiliki kisah, di antaranya yakni amma kisatu talqibihi bisyahidul hayy fakanat yaum Uhud. Adapun kisah kenapa Talha ini disebut sebagai syahidul hayy, seorang syahid yang hidup, yakni bagaimana sepak terjangnya ketika perang Uhud. Hina in hazamul muslim, ketika kaum muslimin tercerai-berai ya, sampai mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa ma'ahu ghairu ahada asyara rajulan, yang tersisa ya, pasukan yang melindungi Rasulullah itu sekitar 11 orang saja daripada Ansor ya, di antaranya ini Abu Talha Al Ansori ya, dan dari Muhajirin adalah Talha ibnu Ubaidillah. Wa kana Nabiyyu alaihi salatu wasalam yas'aduhu wa man ma'ahu fil jabal, dan waktu itu Rasulullah ketika ya dikepung oleh kaum musyrikin yang mereka hendak membunuhnya, Rasulullah menaiki jabal, menaiki gunung Uhud ya. Falahiqat bihi usbatun minal musyrikin turidu qatla, dan orang-orang musyrikun mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, man yaruddu anna haula'i wa huwa rafiqi fil jannah, barang siapa yang mampu, yang bisa menghalau, mengusir orang-orang musyrikin tersebut dari kami, maka sungguh dia menjadi sahabatku nanti di surga. Maka mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka berkata Talha, ana ya Rasulullah, saya siap wahai Rasulullah untuk melawan mereka ya sendiri, subhanallah, agar mereka tidak mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Talha mengatakan, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, la makana, tidak wahai Talha, kamu tetap di tempatmu. Maka datang seorang Ansor ya, di antara Ansor mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah siap, sanggup ya. Maka Rasul katakan, na'am anta, kalau begitu engkau. Faqatalal Ansaru hatta kutil, maka sahabat Ansor ini berupaya menyerang, menghalau orang-orang kaum musyrikin yang mereka bertujuan untuk mengepung Rasulullah, membunuh Rasulullah ya. Seorang pemuda Ansor ini menghalau mereka sampai terbunuh. Summa sa'idar Rasul alaihi wasallam biman ma'ahu falahiqahul musyrikun, sampai Rasulullah kemudian naik lagi ke gunung Uhud ya, ke Jabal Uhud bersama kaum muslimun yang ada, dan kaum muslimin terus mengejarnya. Faqala ala rajulun lihaula, adakah di antara kalian yang mampu, yang mau untuk mengusir mereka ya, agar tidak mengejar kita? Faqala Talha, lagi-lagi Talha menyambut, ana ya Rasulullah ya, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah lagi-lagi menjawab,
La, maka anak, tidak wahai Tulha, engkau tetaplah di tempatmu. Ya, maka berkata salah satu daripada sahabat Ansar, aku wahai Rasulullah. Ya, maka pemuda tersebut ya melakukan apa-apa yang dilakukan pemuda yang pertama. Ya, beliau sendirian menghalau tentara kaum musyrikin, ya, sampai terbunuh. Wa yaqulu Tulha, maka Rasulullah lagi mengatakan seperti yang dikatakan di awal, ya, siapa adakah di antara kalian yang mampu menghalau tentara kaum musyrikin? Maka ketika sudah tidak ada lagi, ya, kaum muslimin yang bersama Rasulullah, kecuali mereka gugur satu persatu menghalau kaum musyrikin, maka giliran Tulha, ana wahai Rasulullah, al-an, na'am. Maka Rasulullah katakan, kalau begitu memang sekarang wahai Tulha, giliranmu, ya, subhanallah. Dan waktu itu ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami luka, ya, dan rubai beliau, yakni gigi antara gigi seri dengan gigi geraham, ya, itu patah gigi beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasujja jabinuhu, dan dahi beliau terluka. Wajurihat safatuhu, safatuhu, dan bibir beliau, ya, terjuga terluka. Wasala damu ana wajhi, dan mengalir darah dari wajah beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asabahu al-iyya'u fajala Tulha yakurru alal musyrikin, maka Tulha, ya, dengan sendiri dia berusaha untuk melawan kaum musyrikin, ya, agar mereka tidak mengejar Rasulullah. Hatta yadfa'u an Rasulillah, sampai berhasil, subhanallah, ya, sampai berhasil menghalau kaum musyrikin tidak lagi bisa mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumpah yang qalibu ila nabi, dan Tulha kembali kepada nabi. Fayarqa bihi qalilan fil jabal, kemudian naik lagi ke gunung. Summa yusniduhu ilal ardi, kemudian Tulha mendudukkan Rasulullah di atas tanah, ya. Wa yakurru alal musyrikin, lagi-lagi kaum musyrikin, ya, dengan pasukan baru mengejar Rasulullah. Wa ma zala kadzalika hatta saddahum anhu, dan lagi-lagi Tulha ibn Ubay dalam menghalaunya, ya. Qala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, wa kuntu anaidin ana wa Abu Ubaidillah ibn Jarrah, waktu itu aku dan Abdullah ibn Abu Ubaidah ibn Jarrah, baidainya an Rasulillah, jauh dari Rasulullah, sedang sibuk melawan kaum musyrikin yang lainnya. Falamma aqbalna alaihi nuridu is'afahu, ketika kami sudah dekat dengan Rasulullah, kami berusaha untuk menolong Rasulullah yang terluka. Maka bersabda Rasulullah, utrukani, tinggalkan aku, ya. Fa ila saf khibakuma, maka berangkatlah kamu, bantulah, ya, saudaramu, yakni Tulha ibnu Ubaidillah. Fa ida Tulhatu tanzifu dima'uhu, maka kami dapatkan, kata Abu Bakar, aku dapatkan Tulha ibnu Ubaidillah berlumuran darah. Wafihi bid'un wasab'una durbatan, dan kami dapatkan dalam tubuhnya itu 70 lebih luka-luka, baik sabetan ataupun hujaman, tikaman, ya. Wa idha huwa qad quti'at kaffuhu, dan kami dapatkan, ya, tangannya terputus, ya, tangannya terputus, karena begitu hebatnya perjuangannya untuk membela Rasulullah dalam perang Uhud, menyelamatkan Rasulullah. Wasaqata fi khufratin maghsiyan alaihi, dan kami dapatkan Tulha ibn Ubaidillah tersungkur di sebuah lubang dalam keadaan pingsan oleh luka-lukanya. Ikhwati muliakan Allah Ta'ala, ini diantara, ya, kenapa Tulha ibn Ubaidillah disebut sebagai as-syahidul hayy, seorang yang syahid, yang hidup, ya, dikarenakan perjuangannya, dikarenakan telah terputus tangannya, ya, tangannya telah mendahului jasadnya menjadi syuhada. Jadilah dia seorang as-syahidu al-hayy, seorang syahid yang masih hidup.